cepat. Api, api membesar. Kebakaran menghanguskan dua tempat kuliner di Kota Bengkulu, tepatnya di Jalan Es Parman, Kelurahan Padang Jati, Kota Bengkulu. Tepat pada pukul 19.45 menit waktu Indonesia Barat, api sudah menyala. Dan api diduga berasal dari dapur salah satu kafe, yaitu Kedai Bandung. Hingga saat ini pemadam kebakaran menurunkan sekitar 5 unit mobil berupa pemadam kebakaran. Dari keterangan salah satu pegawai kedai, saat terjadi kebakaran, kedai dalam keadaan tutup dan tidak beroperasi. Dari peristiwa kebakaran tersebut, hanya beberapa barang saja yang berhasil diselamatkan. Namun hingga saat ini, belum ada informasi akan korban jiwa yang terjadi dalam peristiwa kebakaran tersebut. Abang, ada kebakaran di Sate Mandiri, di apa namanya tuh, tempat makan tuh, nah, Surabi itu, nah, samping BRI. Gede banget apinya masih. Saat ini tampak tim pemadam masih berusaha memadamkan sisa-sisa api yang masih menyala. Kebakaran di Padang Jati, di samping BCA, ATM BRI. Seluruh unit pemadam kebakaran luncur ke TKP. Dari Kota Bengkulu, Android TV Bengkulu melaporkan.